Emirat Arab atau UEA adalah salah satu negara Timur Tengah yang berminat dengan jet tempur F-35AS. F-35 sendiri merupakan jet tempur paling modern saat ini yang bisa dimiliki. UEA telah menyiapkan sekitar 23 miliar dolar untuk mengakuisisi F-35 itu. Kesepakatan pengadaan F-35 UEA terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump, tapi semua berubah saat Presiden Joe Biden memegang kuasa. Baginya, sangat berbahaya menjual jet tempur macam F-35 ke EUA. Mengapa? Karena UEA memiliki hubungan erat dengan China, diterangkan Defense Security Asia, UEA memiliki hubungan dengan perusahaan telekomunikasi Huawei. Teknologi 5G Huawei lah yang menjadi inti masalah, dan berakhir pada pembatalan pengadaan jet tempur F-35 UEA. Karena sebelumnya, AS tetapkan sejumlah syarat kepada negara Timur Tengah itu. Syarat yang harus dipatuhi bila ingin memiliki jet tempur F-35, dan salah satunya adalah memutus hubungan dengan Huawei. Padahal, kerjasama UEA dengan Huawei ini tergolong sangat menguntungkan bagi negara Timur Tengah itu. Dengan 5G Huawei, UEA muncul sebagai negara Arab paling maju di bidang ekonomi digital, sekaligus mentransformasi ekonomi negara secara keseluruhan. Tentu, alasan ini dianggap konyol dan UEA menolak aturan itu. Sebagai gantinya, UEA beralih ke Perancis untuk membeli 80 jet tempur Rafale besutan Dassault Aviation. Yang perlu dipahami, kejadian yang dialami UEA ini juga terjadi di sejumlah negara. Negara terkait dihadapkan kepada siapa yang harus mereka sandarkan, apakah AS atau China. Secara, kedua negara besar ini masing-masing memperluas pengaruh geopolitiknya. Lalu pertanyaannya, apa yang mendasari AS tidak suka dengan Huawei? Jawaban singkatnya karena mereka memiliki kekhawatiran yang teramat sangat, AS takut apapun yang datang dari China dapat memata-matai F-35. Terlebih dia yang datang dari perusahaan telekomunikasi Huawei, berteknologi 5G. AS khawatir China akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi intelijen tentang kemampuan dan bagaimana F-35 beroperasi, tulis Defense Security Asia. Menjaga kerahasiaan sistem pertahanan AS sendiri merupakan kewajiban. AS menjaga keamanan dan kerahasiaan alutsista dan sistem pertahanannya adalah hal yang tidak dapat dikompromi, ucap Menhan Pentagon John Kirby.